Untuk mantan kekasihku, Drina. Apa kamu masih ingat kejadian waktu kita sekolah bareng, kita sering jalan bareng, di lorong kelas, duduk bareng, di pohon pisang, makan bareng, di WC guru, tidur bareng, di parkir motor. Itu semua yang paling menyenangkan saya waktu bersama. Andaikan waktu bisa terulang, saya ingin mengulang kejadian di waktu sekolah dulu. Dan apa kamu masih ingat kejadian yang bikin kita pacaran di waktu masa sekolah dulu? Saya tidak akan pernah lupa kejadian waktu itu. Waktu saya sedang sakit perut plus sedikit keluar di celana, kamu seorang yang menjamkan celana dalam kamu untuk saya. Karena kamu sangat perhatian sekali kepada saya, dan dari kejadian itu saya mengenal cinta dari seorang bernama Slendrin. Untuk mantan kekasihku, Drina. Halo guys, balik ke channel gue, Ryu here, I'm here. Nah, kali ini gue bakal main game Android lagi ya, game horror Android guys, yang judulnya Slendrina The School. Nah, game Slendrina The School ini ketika si Slendrina belum sakit jiwa ya, jadi ceritanya tuh kayak gitu guys. Jadi si Slendrina The School ini sebelum si Slendrina dimasukin ke rumah sakit jiwa, dan dia tuh dulunya sekolah guys, dan dulu tuh kita tuh gini banget lah ya, gini banget gitu. Jadi tapi semenjak si Slendrina tuh agak gini, jadi kita tuh putus guys. Jadi mantan kekasihku ya si Slendrina ini ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja mainkan si Slendrina The School ini. Ya, di sini ada mode biasa ya, easy, hard, medium, extreme. Ya kalian gak usah nanya lagi, kalian udah pasti tahu lah. Gua kan pasti extreme ya. Soalnya kalau hard tuh terlalu mudah bagi gua. Medium apalagi. Easy, itu mending gak usah main lah aja lah ya. Oke, kita extreme aja. Oh, sekolahnya guys. Bentar, gue belum setting lagi. Oke guys, gue udah setting-setting dan mudah-mudahan gak ada settingan yang lainnya. Oh, ini sekolahnya. Gue jadi inget masa dulu guys. Kita tuh sering jalan di lorong ini, dan kita tuh sering ngetokin tok 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 tok. Nah, kayak gini. Halo, gitu. Kok nutup sendiri? Oh, kok serem ya? Oke, di sini tuh permainannya beda, guys. Kita tuh nggak usah nyari page ya. Sekarang tuh di sini, oh, apa ini? Apa ini? Oh, seperti baut atau fuse ya itu ya? Kayaknya fuse ya ini ya. Oh, jadi kita harus kumpulin 8 fuse dan kunci, guys. Masih sama kunci ya? Oh, di sebelah kiri ada. Bar juga ya, hurt bar ya. Fish! Lo apa-apa si Slendrina? Slendrina! Oh my god! Nyedotnya terlalu keras guys ini. Slendrina! Dia kayaknya masih inget di lorong itu kita pernah tengkar guys di situ. Makanya dia nyedot gua. Oke. Kok ini gua sensitifnya kurang ya, bentar. Ada sensitif gak sih? Oh ada guys. Oke. Dia bisa. Oh itu tangan siapa? Oh itu tangan siapa? Oh iya, gue inget guys. Dia tuh kelasnya di situ guys. Gue kelasnya di sebelahnya. Jadi kita ke sebelah aja ya. Aduh. Ya. Oke.
Wow ya. Ya iklan. Oke, kita dapat kunci. Nah, ini kelasnya si Serendina. Nah, dikunci kan? Oke. Halo. Oh. Serendina, kamu masih ingat kah? Eh, ada kunci lagi. Nice. Oke. Nah, dulu dia. Nice. Wah, datang, guys. Nah, dulu dia duduknya di sini nih. Di sini, guys, dekat guru ya. Dan dia tuh selalu dibully di depannya, selalu dilemparin kertas. Gitu guys. Eh, kok nutup? Halo. Nah, ini dulu kelas gua, guys. Jadi kita tuh sebelahan ya kelasnya. Jadi di kelas gua tuh cuma sedikit. Dan gua jadinya kalau mau pacaran sama Selendina tuh ke depan, guys. Ngetokin kayak gini. Tok 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 tok. Selendina ada enggak? Enggak ada. Ya udah, gua keluar lagi gitu. Bas! Kok dia ada di kelas gua? Selendina, kamu masih ingat enggak dulu kita di sini? Tapi kamu jangan bunuh gua ya. Oke, enggak ada apa-apa, guys. Nah, kita tuh sering jalan bareng di sini, guys. Pegangan tangan dan kadang dia sambil ngupil pegangan tangannya. Jadi upilnya kasih ke gua ya. Dasar jorok, guys, dia tuh. Dari dulu udah jorok. Halo, ada, guys. Yes, dapat 3. Mudah ya? Kok mudah ya? Rina, ayo kita main lagi. Kita duduk di pohon pisang lagi yuk. Masih ada nggak ya pohon pisang ya? Udah nggak ada. Serendina, where are? Kok mati? Bau. Bahaya ini. Gue bisa-bisa nggak tamat ini ya. Serendina, please deh. Aduh, dia galak banget, guys. Sumpah dah. Itu gua darahnya udah segitu lagi. Oh my god. Dia tahu gua bakal kesini, guys. Aduh, kenapa sih mati lagi? Bau kamu tuh, sikat gigi. Oh, apa itu? Ya, apa ini, guys? Wow. Ada boneka loh. Buat apa ini boneka? Oke. Guys. Aduh. Aduh, nyedotnya keras banget loh. Gimana ini? Kok susah ya? Gak susah ya. Biasa aja lah. Gue belum bisa ini ya. Bukan susah, guys. Kok dia nyedotnya keras banget ya? Oke. Darah, nggak ada darah kah ini? Wah, bau. Kok gue merinding ya? Dengar musiknya ini kayak uji nyali, guys. Jadi gue merinding gini ya. Ding ding, kluk kluk kluk, kayak uji nyali loh ini. Kita coba ke atas dulu lah ya. Ya. Dulu si Serendina tuh sering loncat-loncat di sini, guys. Loncat-loncat terus jatuh ngegelitik ke sana tuh. Dasar dia tuh dari kecil udah agak-agak sih, guys. Tapi gua suka sih sama dia. Oh. PC. Gua jadi inget dulu tuh kita makan di sini, guys. Nah, kita tuh makan di sini di pojok nih. Di pojok di sini nih. Makan di sini kita suap-suapan di sini. Ini WC guru nih. Oh, tapi kok, tuh kan datang kan kata gue juga. Serendina, salah kamu, bukan yang ketiga, yang kedua kita tuh dulu. Emang dari dulu kayak gini sih, guys. Jadi gue kalau mau boker tuh di sini nih, di pojok nih. Di pojok nggak suka di situ tempat makan sih, di pojok itu tempat ya. Jadi nggak mau gue di tempat kayak gitu, guys. Jijik ya. Mending gue di pojok aja lah. Aduh, kepake. Oh, ruangan apa nih? Oh, ini dulu tuh ruang kesehatan, guys. Ya, ruang kesehatan di sini ya. Ya udah.
kita makan aja, lumayan. Oh, aduh. Kaget. Hoi, kamu jangan kesini. Kamu kan gak sehat. Kamu kan sakit jiwa, jangan masuk ke ruang kesehatan. Gak cocok. Aduh, kepake lagi. Oh, ini ruang kepala sekolah nih. Oh, ada guys, satu lumayan. Halo, Pak. Nah, dulu gue suka gini, lapor ya. Lapor, Pak. Sekarang Serendina sudah saya tinggalkan. Jadi saya mau cari pacar baru ya. Woi, enggak. Ya, masih jadian. Marah, guys. Marah banget. Dia masih ingat gak sama gua dulu pernah dicampakan sama gua. Soalnya dia tuh agak-agak sih, gua enggak suka. Ini apa ya, lemari? Ini luas banget sih emang. Kelasnya tuh banyak banget, guys. Dan ya cukup pusing gua juga dulu cari kelas gua tuh bisa 2 jam gitu baru ketemu, guys. Kelas gua tuh ya. Saking luasnya ini sekolah. Paling luas ini di negara Rusia ini ya. Masa aja youtuber ganteng tapi gila ya, guys. Jangan didengar ya. Oh, oke, lumayan. Tuh kan dia tahu kan. Eh, masih ada, guys. Itu masih ada loh tangannya. Halo Serena, kamu masih di situ? Kesedot, guys. Aduh, kesedot. Ya, kunci, ada kunci nih di sini. Ambil. Oh, udah enggak ada. Bisa buka enggak sih? Udah enggak bisa. Aduh. Oh iya, guys. Gua baru ingat, guys. Emang dia tuh cemburu sama si Ciyayah ya. Gara-gara gua suka ngutangin si Ciyayah, dia tuh enggak suka, guys. Dia cemburu. Soalnya gue suka Caya nanti ya bayarnya ya. Oke sayang, Caya tuh suka ngomong gitu, guys. Jadi dia cemburu. Tadi makanya gue 2 kali tuh di double ya. Eh apa ini? Dulu gak ada ini loh. The door is locked. Kayaknya gue harus ke situ. Oh, harus ngumpulin views-nya ya kayaknya ya. Oh, dulu gak ada ini loh. Nice. Eh, ada boneka. Kok gak jadi ya? Gua mau kesini gak jadi, guys. 8 views. Kita bisa simpan dulu kah? Oh, gak bisa. Kita taruh di sini views-nya. Sandy-nya gak ada loh. Kayaknya dia takut sama boneka ya. Aish! Kayaknya enggak sih, guys. Dia tiap diomongin suka ada ya. Aneh, gue heran loh. Game kayak gini tuh. Permisi. Oh, ini tuh ruang makan, guys, dulu. Wois. Serem juga dia di situ ya. Eh. Tembus dia. Aduh, darah gue segini dong. Jangan mati dong, please. Kesedot loh. Serena, jangan dong, please. Jangan dong, please. Jangan bunuh gue dong. Kita kan teman. Kita udah mantan juga, kita masih berteman kan. Jadi jangan bunuh aku ya. Gak ada, guys. Ya. Aduh. Kayaknya kita harus nyari darah dulu, guys, ini. Ambil darah dulu di bawah lah. Dua lagi di mana ini? Oh, ini. Nice. Tinggal satu lagi. Nice, hati-hati. Oke, enggak ada. Enggak ada si Trina, enggak ada. Wow! Wah, menggila dia di belakang pintu, guys, tadi. Fuse. Kayak ngambil kucing ya. Mana kamu? Oh,
Yalah, mati dah. Oh, sudah lupa guys. Belum lah. Belum pakai. Oish, wah. Dia bisa berdiri di di meja loh. Tembus dia. Oh, ini fuse. Nice. Oke. Taruh dulu. Sandrina, please deh. Gua cuma pengen mampir doang sih ke sekolah ini, ingat sama kamu, tapi kamu kok jangan gitu, jangan bunuh gua. Gua enggak ganggu kok. Beneran. Sedikit sih gua ngeganggunya. Yes, dapat lagi 4. Tapi ini sih kurang bagus ya. Wes. Ini ada di situ, guys. Oh, apa lo? Hah? Apa lo? Itu tangan lu kelihatan. Sembunyinya. Sembunyinya enggak mahir dia. Ayo, kemana lo? Hah? Hey, bangkekok, ciluk. Ciluk, Pak. Mudah-mudahan di sini ada. Set, set. Nice, ada. 5. Sini ada. Set, set, set. Ada. Tinggal 3 lagi. Musiknya sih. Oke, 6. Nice. Set. Nice. Nah, di sini fuse. Fuse. Nice. Wuh, akhirnya gua dapat 8. Siapa sih yang megang-megang? Oke, gua udah dapat 8, guys. Nice. Oh, sudah nyala semua. Ini bisa dibuka ya? Ini buat apa? Wow! Oh my god. Oh my god, kagetnya. Serem mukanya tuh ya. Jadi kaget, guys. Mukanya serem. Dan ini tuh gua lumayan nih keras nih 100% nih. Oke. Yes, buka. Ada apa ini? Oh. Tar. Gua baru ingat, guys. Dulu si Serendina tuh dikurung di sini, guys. Soalnya dia tuh ngacak-ngacak rambut guru, guys. Jadi dia simpan di sini. Makanya dia bangkunya ada 1 di sini. Oh, dia gambar-gambar ini. Kayaknya itu gua tuh yang di tengah ya. Slendrina. Iya, benar. Dia dulu di sini, guys. Oh, disimpan boneka di sini. Terus oh. Oke, okay, time to leave this place. Oh, nice. Kita bawa foto ini. Mulai tegang ini. Jangan sampai si Sindrina ada di sini. Wow! Baru diomong, datang ya. Kita dibawa kemana ini ya? Aduh. Waduh, guys. Ya. Ampun, Rina. Oh, ini dia. Ini kamu dulu nih. Oh, good job. Esteem that Slendrina spare your life. Hah? Nyelamatin gua? Nyelamatin apaan? Oke, guys, videonya sampai di sini aja. Gimana ya? Gua ngerasa ini kurang seram, guys. Beneran. Yang pasti Extremo tuh tadi ngurangin darahnya lebih cepat ya, itu aja sih. Dan yang pasti aja ya. Pokoknya game ini kurang seram sih bagi gua ya. Jadi ini sih gua ada requestan dari kalau nggak salah Juaria ya. Tapi gua dia requestnya di live streaming. Jadi gua nggak bisa capturein. Dan makasih banget Juaria udah request game Slendrina the Squaw ini. Dan nanti gua bakal mainin Slendrina the Sailor ya. Dan requestan tuh udah banyak banget, guys. Dari kalau nggak salah Restu Ramadan, terus siapa lagi ya?
gamer sejati kalau nggak salah ya. Pokoknya banyak banget yang request Slendrina the Cellar. Tapi menurut gue ini kurang serem guys. Jadi kalau kalian pengen yang serem, ya kalian jangan main inilah. Ini terlalu isi banget gitu ya. Dan Slendrina juga bau mulutnya guys. Aduh, matinya. Bau guys, jadi ini kurang serem ya. Oke, itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like sebaik-baiknya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian bahwa ada channel Ryuhir ini ya, tentang game-game horror lah, tapi diplesetin ya, bukan plesetin sih, dikocakin gitu ya, biar kalian biar nggak takut dengan game-game horror dan horror gitu ya. Oke, itu aja guys. See you next video, bye-bye. Thanks for watching, bye-bye. Nanti kita ketemu lagi di Slendrina berikutnya ya. Yang pasti nanti gue bakalin main yang, ya kalian request yang serem lah ya, jangan yang ini lah ya. Oke, gitu aja. Bye-bye.